Kembali lagi ke channel YouTube Dr. Awam, bongkar mitos, ungkap fakta. Kata WHO atau Organisasi Kesehatan Dunia, 1 dari 8 orang di dunia memiliki obesitas dan kondisi ini meningkat 2 kali lipat dibandingkan tahun 1990. Jika di total, 890 juta warga dunia memiliki kondisi obesitas. Apa itu obesitas? Obesitas merupakan kondisi deposit massa adiposa yang berlebihan. Walaupun seringkali dianggap setara dengan penambahan berat badan, tidak jarang ada kasus yang secara antropometri atau pengukuran berat badan dan tinggi badan, status gizinya memang berlebih, tetapi sebenarnya yang berlebih bukanlah deposit lemaknya, tetapi deposit otot atau muskularnya. Obesitas selanjutnya dihubungkan dengan berbagai peningkatan risiko morbiditas dan mortalitas pada seorang individu. Nah, kita masuk kepada pengaturan asupan energy intake atau asupan nutrisi. Ketika seseorang makan, nah, nafsu makan dipengaruhi oleh beberapa faktor yang diintegrasi oleh otak, spesifiknya adalah bagian otak yang bernama hipotalamus. Nah, hipotalamus ini nanti akan mendapatkan sinyal-sinyal atau informasi, terutama dari organ saluran cerna, yang selanjutnya akan memberikan berita bahwa seseorang sudah cukup konsumsi asupan nutrisinya. Untuk regulasi jangka menengahnya, antara lain adanya konsentrasi glukosa darah yang meningkat, menyebabkan seseorang yang tadinya mengalami sensasi lapar, selanjutnya akan mengalami sensasi yang kenyang. Dan ada kondisi dingin yang juga merangsang peningkatan nafsu makan, karena pada kondisi dingin, seorang manusia akan mengalami peningkatan metabolisme, sehingga membutuhkan juga di situ peningkatan lemak dalam rangka mencegah panas tubuh keluar dari inti tubuh. Pada intinya, obesitas merupakan kondisi kelebihan energi yang tidak terpakai, atau ketidakseimbangan antara asupan nutrisi dan energi yang dikeluarkan. Sebagai contoh, di sini dapat kita lihat bahwa kalori yang dikeluarkan seorang manusia yang sedang tidur per jamnya itu kurang lebih 65. Nah, jika kita hanya mengandalkan kalori pada saat istirahat, tentunya tidak sebanding dengan asupan nutrisi sehari-hari yang kita makan. Oleh sebab itu, selalu dianjurkan untuk melakukan aktivitas fisik dalam rangka untuk mengimbangi asupan nutrisi yang kita masukkan ke dalam tubuh. Lantas, bagaimana seseorang dapat keluar dari kondisi obesitas? Tunggu jawabannya di part 2.